Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di YouTube Masub Channel. Kali ini saya ada di checksonnya Arpa. Sudah Pak. Bisa enggak? Terima. Tahu. Dengoknya. Karbala. Ini sudah mulai di setting, Lur. Kita merapatkan lagi. Pakai 20 box subwoofer. Yang tengah itu yang baru. Produk Bandung dan yang di pinggir yang lama. Oke, kita merapat ke depan. Ini sudah mulai di check mas. Di setting omnali. Pakai mixer GT Lab. Arapak audio check sound di depan markas. Pakai 20 box subwoofer. Middle-nya ada low 3. Middle-nya ada 16 box. Ini pemotongnya ada di sini kayaknya, yang dari sumber sewu. Kita lihat kondisinya di depan dong. Punya Arpa. Tupperware-nya di belakang sana kayaknya. Sudah mulai cek sound bareng pemuda kidulan people New Arpa Audio. Nah, ini yang di tengah yang baru ya, 12 box produk Bandung. Untuk middle-nya yang 8 ini yang baru. Masih di cek fase. Ini tupperware-nya punya Arpa Audio. Kita lihat. Pakai Wisdom AH12004. Ada campuran ya untuk middle-nya. Terus subwoofer-nya pakai NX10000. Ada Wisdom juga yang NX10000 TD. Ada RDW ND18 Pro, ND15 Pro. Ada DPG juga yang TD15 1504. Arpa Audio. Yang baru ya di belakang. Profesional sound system. Kita ke depan lagi. Untuk gencetnya kayaknya punya Keva. Kayaknya, gak tahu lagi. Mungkin ini sampai malam ya. Kok ada racing? Kita ke depan operator. Untuk speaker-speakernya ini pakai Wisdom. Untuk yang di pinggir katanya pakai Fabulous yang SW18 full Wisdom. Untuk yang di tengah itu full Wisdom loh. Itu punya ada di sini. Untuk manajemen pakai Behringer sama kayak yang lain. Full Behringer ada 3 biji. Itu punya ada di sini. Partut kolonan people. Ini masih di cek fase di RTA ya, karena masih belum cek sound sama sekali.
udah mulai di los. Lanjut part 2 lagi.